Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di video kali ini kita baru aja cobain modul Magis untuk touchscreen ya. Dan di sini touch improve dari touch X ya. Dan ini mantap ya, untuk versi sebelumnya mungkin ada sedikit tambahan kayak performa, baterai, dan di sini lebih ke touchscreen ya. Jadi kalau saya ngerasa sama sentuhan mod sama touch X ini kurang lebih ini licin ya, nggak kalah licinnya. Dan untuk performa kalian bisa kombinasi dengan modul yang lain, dan sekalian bisa unlock grafik di game yang lain ya. Di Touch ini nggak unlock grafik, kalian bisa kombinasi dengan modul yang lain untuk game. Untuk di sini kita juga masih pakai ping stabilizer ya, jadi untuk internetnya biar stabil. Oke, sebelum terlanjut video ini kita intro dulu guys, let's go. Modul-modul di sini universal, kalian bisa cobain satu-satu ya. AM to the PM, PM to the AM. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes buat modul Magis dari Touchscreen X ya. Dan di video kali ini kita lagi download MIUI 13, ya cuma next ya kita tes. Dan kali ini kita tes modul Magisnya aja dulu dari Touch X ya. Di sini kita akan cobain tes di device Redmi Note 5 Wired. Touch X ini kurang lebih ada performa juga, ada baterai, dan ada touchscreen juga ya kurang lebih. Jadi mungkin untuk modul touchscreen kita off-in aja kalau ada. Dan untuk modul performa ya kita off-in juga ya, nanti biar nggak terlalu banyak yang aktif ya kita off-in. Di sini kita nggak pakai modul performa, pakai sentuhan mode sama ping stabilizer untuk koneksi internet ya, jadi harusnya aman. Dan kita tes rolling test dulu sebelum kita pasang modulnya ya. Jadi setelah pasang dan sesudah pasang nanti kita buat compare. Kita tes ini sebelum pasang ya. Ini koneksi internet masih aktif ya, sudah kita biarin aja karena lagi ada ngedownload juga MIUI 13 untuk temanya. Oke, ini tetap stabil ya, walaupun koneksi internetnya aktif. Kita tes pasang modul dari TouchX. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. X increase touch by North Zeta ya. Dan kita reboot system. Jadi harus di restart ya, mau diaktifin non aktif harus di restart. Oke, aman ya, bisa booting. Jadi kalian nggak perlu takut buat nyobain karena ini bisa booting guys. Kita masuk Magis dan kita lihat di sini sudah aktif. Increase touch by Note Zeta ya. Jadi ini touch screennya lumayan licin ya. Dan untuk performa di sini juga ada performa, cuma nggak terlalu gimana ya. Kalian bisa kombinasi lah pakai modul yang lain kayak extreme gaming atau gaming mode juga tetap bisa. Oke, kita tes rolling test kalian. Jadi ini sesudah pasang modul ya.
Oke, ini tetap stabil ya. Modulnya masih aktif Touch X, dan kalau kalian mau kombinasi dengan modul yang lain bebas ya, nggak masalah, kombinasi aja kalau kalian mau. Dan di sini kita tes di PUBG. Oh ya, di PUBG di sini nggak unlock grafik ya, kalian bisa unlock pakai modul yang lain, dan di sini untuk touch screen lebih utama ya. Oke guys, jadi kita sudah tes dan di sini suhunya sampai 40 derajat. Untuk performa sih oke, tapi di sini kalau saya ngerasa lebih ke touch screen-nya daripada performa. Nggak kayak versi sebelumnya, kalau versi sebelumnya ada itu ya, performa baterai. Kalau di sini lebih ke touch screen ya, ini mantap, nggak kalah, touch screen-nya tetap licin. Oke, dan kita akhiri video ini. Buat yang mau cobain bisa cobain aja, dan buat yang suka jangan lupa like, share dan subscribe. See you next videos guys.